Kita ni pun buat jago ni, kita benda jago dah. Gajuk amanah kau kita semua jago. Kita benda jago, dia mau main ajak rumah lep macam jahat. Haa. Kau punya kuih. Begini, saya. Aku dengar khabar kata lolo ni, tu ni aku cuai, cuai krim dia adil. Sudah dah tu, kita ambil orang lain dah. Tak cerita gapo ni, Mio. Cerita gapo ni, mari-mari krim ni, jatuh orang lain ni. Sudah hari mencintai aku ke. Bila masuk orang ambil tunel ane lemo ni ada bunyi lagi ni. Tosok kecek macam mai buka je le. Eh kita tak boleh buka nak demo main cara tak boleh. Aduh juga. Boleh buka. Hai. Oh hai. Maaf tuan. Mulut lembek pun ni. Alah dia lagi hidup lagi. Alah latihan ni pun mari nak nak usuk ke syok lain mari tak apa pun tu. Hei, namo ga puri-puri. Namo kami ga juga tu sanggor api. Oh, sanggor lah api. Ya, sanggor. Oh, tak ada apa lah. Baik cari lu. Buat apa ya? Eh, bukan ga juga tu sanggor api ni nak jadi bakal dunia dua krimi adik. Kau nak nikah hisup. Bukan, kau ni tu. Hai, rasa pun aku tuyuk. Kau boleh, hanya boleh. Bagaimana bini aku ni tu ni dia nyambik ke orang pulak. Cita gapo. Oh, nanti. Eh, ya tu ni demo buka demo nak nikah esok hari. Kau raja kami ada royak kau kami. Tu kata demo nak nikah esok hari ada. Yo ya bui. Kau ni gini wak yo. Pada masa lolo ni, aku dengar khabar Mito kata. Tu yang beri beliau ada subuh, sudah jatuh. Ditanya yang gading lah, you know, gajok pada kamu. Kita nak dengar kabar lagi. Tak dengar kabar lagi mana, orang pakai cara geger dia. Eh, dia mau isyak dia. Tak salah dia. Eh, dia mau isyak dia. Aduh, agak. Aduh. Ini kecek dua pakai pin, kecek dua pakai pin. Pak bos, pada aku kau singa mokok muka. Eh, weng musuh pun, nanti yang dia. Kacok kok ni tak puas ni anak jaru siap dengan anak jaru kacok ni. Ha. Ah, lawe nak tadi ni kok aku lawe aku bukan tanya malas. Ha. Ah, ambil kau lagi. Ha. Ha. Lagi. Bodoh. Mana tak babi ni. Dia orang tak ada kari walau dengan dia duduk kacau orang babi. Ambo, nak cakap ni orang tak ada kacau muka pun kacau aku. Gana ke etik. Aku dengar khabar kata raja kamulah mengambil tunai kami tu FB mulia adil. Masa bila wabi. Mu dengar siapa ya? Patih daripada raja ini. Patih, kau kena habak kau berkoyok.
Muka pok itu ni ramah rakyat, ramah ulu badan, muka pok aku ramah, pok aku tiga ekor dia.
Mempukul dua, tiga masuk, pukul tiga, empat masuk ke Yawi. Apa saya? Aku tak puas hati. Saya aku saja mayu yang kata hot nama Eteng tu, penyepak. Penyepak cepat sangat, ligat sangat. Tak berada aku nak lawanmu, aku dah berasa. Tak ada apa? Mu tu kecil. Halu-halu, tengok dua. Lelening, mu gojoh nanti. Mu nak gojoh, aku gojoh. Kau mana-mana boleh kalah awal. Lepas tu, kalau mu gojoh dengan aku, tak pernah aku, pernah mu. Tak pernah mu, pernah aku. Kalau mu lari, tak apa. Kalau mu tak lari, aku lari. Maka lebih kepada minta maruh, tak ada dua bersedari kalau. Terima kasih kepada pengasuh-pengasuh di antara yang kamar. Maka nak ingat nak takut pada masa yang lain. Mari masuk hadapi diri kami. Apa pula pemain ni yang kamu duduk buat? Kalau ibu di luar pala istana raja. Duk main siapa katak paling gerak? Guano main siapa pada katak paling gerak? Masuk Luna tu. Masuk diri kamu, Sain. Luna tu. Gini tu. Lalu ni raja ratu, apa ni raja ratu sanggur api tu kumari, yo kacau, yo lo, tu raja batik, tu lagi cik adilak, yo mamik, tu ni. Oh ni sini, Sain. Sewaktu raja kamu duit cik adilak, you know.
masuk ke dalam anyut 7.5. Siapa yang punya melihat tidak lain tidak bukan anak kami tuan Sri Mulia Adil. Patu. Tuan Sri Mulia Adil marilah ngada ambo. Dia kata dia saksi kepada Raja Ratu Sanggar Api. Dia nak kepada Raja kamu. Tuan kecil ngadilah. You know. Pada masa ini hari mungkin dia mari nak tutup bedo lah atas diri tunai dia tuan Sri Mulia Adi. Takpelah masuk. Sepuk sepuluh sepuluh dulu. Kami nak masuk berhudu sendiri pun. Kalau-kalau dia nak pakai nasihat kami. Kami suruhlah tuan Cik Adilah dia dulu. Pergi tengok jaga tengah ulama. Oh, sila pun selekek. Selekek pun pati. Takpelah kasut, saya buat blok di Facebook. Oh, ini tracing kadilah, you know. Keluarlah buat sementara waktu, nak mengadap apa kalau ini diri kami. Dari atas balatah, so kredit air, you know. Maka siapa yang punya dengar, tidak naik, tidak bukan tracing kadilah, you know. Bersingkat akan pakai, ya. Maka menempuh, belok masuk di hadapan radio. Haa. Ayah siapa yang bayar begini pun aku maaf muro bayu tanda dalai jual jauh pun mati tu aku pati. Kau ni duli duit apa balu tengah juta aku tu aku memanggil pati naik dari atas bala kaju air sinu hari. Kau ni ginilah duit ni kadilah sinu. Kami nak royak tak nak nak malu tak siapa. Apa maksud diri tu aku. Kau ni gini duit ni kadilah sinu. Seperti hak kami royaklah. Esok dah nak kerja besar. Antara anak kami dengan Raja Ratusan Gorok Api. Lepas pada tu. Anak kami toksi kepada Raja Ratusan Gorok Api. Dia nak kepada diri kamu. Tuan kecil kadilah, you know. Tak cekak nak puju. Tak cekak nak gayo. Dia kata nak bunuh diri kalau tak dapat diri patah ni. Pahlah ke mana dengan Tuan Sain? Oh, dia orang nak imo aku. Patik kalau ada judah aku nak ikut bini. Kalau ada judah aku dah aku nak ikut bini. Nak bini? Nak bini. Alah, nak bini. Kalau nak bini, kalau nak bini anak ke? Anak umur kecil daripada umurnya kata syaing. Yang umur tu hidup. Bukan ayuh ngapak jadi syaing. Betul. Kau ni beginilah juga tu kecil adalah. Kami dunia tu. Kamu pergilah sebolehak. Tengok cara tengah ulama'. Takut-takut dia nak pakai nasihat kamu. Tak apalah pilih saya. Jangan gosok akan menaruh bimbing. Pasti cubalah pergi. Keluar kotak istana raja. Kami tengok apa yang akan berlaku. Tak apa cuek-cuek adalah jenuh. Sila dekat cuek-cuek adalah jenuh. Apa banyak maaf sakit atas diri pati. Atas diri pati pilih saya. Mari kau sinar kita pergi selanjutnya. Gigi. Mari kau sinar. Gocoh juga. Gocoh juga. Tak apa, pergi lawan dulu. Pakuek. Ambo tak cekak tak, Pak Sina. Ambo semua tak jadi raja dari dalam negeri. Tak apa, aku bukan ada pokok ni. Yo, pokok ni, pati semua suka makin menjelaskan. Jangan boleh, jangan. Aku juga ikut jalan kepada tuan Cik Kadela. Sikit jalan balik lagi, tu lah. Thank you.
hidung kasut. Debu masuk mata, kabutnya masuk hidung. Apa duduk berlaku kau sini? Tu dua aku duduk gomola ni tu, acting. Oh, acting masuk pula. Oh, 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 samak-samak lagi, samak lagi. Siapa lagi kau sini? Samak tu. Oh, oh, acting buat, acting buat, acting buat. Siapa buat kau sini? Acting tu. Oh, cepatnya pak lucu. Tak apa kau sini. Lekas kau sini tu jalan pada ambo. Kita tekan masuk lagi kau sini. Oh, sila ku, sila, sila. Mak kau tu ekcik keringat masuk kau sini. Bersikap agak kaya. Nak tekan masuk pula di sana. Gajah ratus dan gora api. Bukit aku gebuk tunai kamu. Lepas pada tu. Semasuk aku mari atas bunga mak bunga pego. Buat lain daripada ayah dia kami simak gajah kamu. Kami masuklah ke dalam anu tujuh sekandu yang lima. Lepas pada tu. Kami terjumpulah juga dengan tuan puli mulia adik. Dia kata dia duduk tergila kepada kami. Kami tak ada arus nak buat. Tak ada arus nak pujuk. Tak ada arus nak rayu. Kami royaknya kepada diri dia. Bahawasanya esok dah nak kerja besar. Diri kamu dengan tuan puli mulia adik. Tapi dia tak si pakar. Siapanya nak bunuh diri. Aduh, tuan cik adik. Muntuk malu kok tuan cik adik lah, you know. Muntuk orang molek, muntuk orang comel. Tapi mu duduk lebut punya lana orang. Patutlah orang duduk cara segenap dah bukti dah selalu. Bakar timah kaya kamu ni bakar tak boleh pakar. Bakar jijik, bakar penete. Bakar ambil tunai lana bini orang. Bakar suek pun kadi lah selalu. Bakar tak ada kuah pun jenis selalu. Muka merah seperti bunga kaya. Kami pagi dada berbelit-belit. Seperti ulang meluakan besok. Akak kaki nak tenang puluk. Atas kaya susah gula api. Tolong bayar tanah-tanah. Jual jauh pun mati duit. Tuan ku berpudu dengan sapu pulak duit. Cepat sangat ligak kawangan. Jatuh ke lapai diri kami. Hanya bini wong. Hanya bini gedong layu. Patik tulis aku. Baru kami lihat. Tubuh badan tuan ku gadilak dulu. Ia mengambil tunai kami. Lepas pada tu duit. Cepat.
cepat sangat, ligah sangat pergerakan diri dia. Kami masuk bagi, kami masuk alik kiri, dia tetek alik kanan. Kami suruh atas, dia masuk ikut bawah. Ah, boleh saya ikut. Cepat pula, cepat juga. Dia patik pula masuk pada masa yang itu ikut, nanti dulu. Nanti dulu, wak patik pun di antara yang itu. Pada masa hari ini, biarlah dulu. Maksud boleh tu aku, ini begini. Kalau aku rasa kalau kita terbelawai pun, mungkin habis pokok kita. Kerana diri kami pun, tak cakap nak lawai aku adik adalah hidup. Ini gemuk adik kami sama. Lepas pada tu boleh tu aku, ini begini. Kita masuklah dulu. Kedali Allah kita belantara. Kita fikir, kita buat meeting. Tak pula boleh saya ikut kandung hati dulu tuan pula. Patik hanya nanggu berdengar saja dulu saya ku. Mulai alik tuan ku, mulai dah duduk alik patik. Ya. Ya, wak patik semen area jawab ku. Marilah wak, kita menuju ke sana tepat. Tidak boleh hutan sikit bukit buka guna kanil. Tapi ingat wak. Ambo hundu, bukit ambo satu. Ambo lagi, bukit ambo gunung. Tapi ambo nak memikir. Lagi mana cara nak buat untuk bunuh tuan cik gadilah. Sistem tuan ku terjunjung atas batu jemala patik. Bila tuan ku kita boleh berkat dengan sekarang juga. Dengan sekarang juga, tak pula boleh tuan ku. Maka gajah-gajah tusan gorak api. Buat mesin di antara yang dua. Maka nak jalanlah juga. Nak menuju ke mana tempat dalai Allah sunyi belukai yang muda. Allah sunyi belukai yang semua pada masa yang lalu. Sanggora api menuju ke dalam hutan bukit tiga gunung ganen. Maka kita kesok dari situ bagi sekejap. Maka ya timur ya, tua kecil adalah dunia tengah ngasuh-ngasuh di antara ya gaman. Oh, ini ngasuh kau sinasah. Ku baik. Begini ngasuh kami nak goyak. Kami berhudur dengan Raja Ratu Sanggora api. Tipu-tipu dia gaik daripada pekorengen. Dia hikmahnya ni kau sinasah. Oh, lagi untuk mengajik tu. Dia lari tu, kita lebih tu. Amor sempat tu kata dia sempat tu ya, weh. Oh, jijuk tu je kata jijuk, dia lari pun dia tu. Tak pula kau sinar kalau sebegini juga kau sinar. Perasaan habis wajah kat mana? Oh, ya, 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 lagi ya tu. Patik subung tu je kata subung, ya, weh. Oh, ya, lari dulu kata tu. Terlebih baik kau sinar pada masa ini, Arif kata. Marilah rasuh kita naik mengadap Raja Ratu Seri Gemetok Alik Kau Sinar. Kita banyak patuh di antara dua patuh kepada diri dia. Tak apa tuanku patik nanggung dengar. Tuanku pergi pagi, patik masuk pagi. Tuanku pergi bila? Ambo nak masuk dengan sekarang juga Kau Sinar. Tak apa pergi ku patik dua alik kakek. Oh, marilah Kau Sinar pada masa yang hari ini. Kita pergi dengan sekarang. Koyak Raja. Oh, ni pun Raja. Oh, gini, gini. Buat mesin di antara ya gamar. Maka nak masuklah juga mengadap siapa dia tidak lain tidak mungkin. Raja Ratu si Gemetok Alik pada masa nari pula. Pagi masuk kita jalan lap nyata. Silolah nyata. Masuk mana tempat masuk, mengajak raja ni pasal. Ya pasal oh.
Bagaimana sebab jika dilakno? Menek atas roko tidur. Menek itu. Menek sapo. Menek itu. Aduh. Sapo gocok. Ambo gocok. Kamu gocok, Zahid. Gocok. 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 Nampak dia tak ada lagi untuk mengajik tu. Aduh, gaduh ratusan korang api lagi. Weh, terlebih baik dah juga mengasuh saya. Ayah yang mik ni kepada ayah ni mik. Tuan putri melihat adik mik. Bagi dia, bagi lekat dengan seluruh mik. Mengadak dari diri ayah mik. Panggil. Maka tuan putri melihat adik. Apa tengah lah ayah sedang memanggil. Seperti telah kamu melakukan batu mandi pejar-pejar. Apa keluar? Panik gini, Mek. Hajak hak kamu duduk ini. Hajak hak kamu duduk ini. Sudah ayuh selesaikan. Dapur tolong masuk ayuh. Panik gini, Mek. Ayuh sudah tolong pinengi raja ratusan korang api. Hari ini menikah kahwinlah kamu. Ayuh izinlah kamu menikah kahwin dengan suai cik adilak jenuh. Tu baru orang cerita, baru orang jadi raja. Ini tidak menikah paksa lagi tu. Pahilu nak pekah, pahilu nak ambil. Oh, tu dia kuduk ni. Hanya begini lah. Suai cik adilak jenuh. Ya, suruh kami. Kamu nak ataupun tidak kepada anak kami. Tak pula diri tuaku. Kalau ikut hati tuaku. Pasiku hati pasien rasa. Kami suka lah menulis tuan. Ha, tak apa. Hari ni, peringatlah rasa-rasa. Apa nak nikah dah? Ha, nikah. Apa dia wayak tu? Apa tu bila? Itu bila. Apa ni syaksi? Pengong lah dekat. Itu bila perlu apa? Syaksi ye. Apa syaksi? Sebut kata saksi dah berhari saksi ye. Dada air saksi, gocok-gocok. Mutang syarat buah yang meruk, gocok untuk lagi juga. Ha, dengarlah juga kok pada ada. Di halaman panu si basah. Aku nikah lah juga. Tua kecil adil lah, no? Dengar anak kami tua pilih beliau adil. Tak ada saya layu siapa. Agak mahkawin beri lah pada masa yang kok. Nak sudah kurang orang tak jawab lagi. Oh, jawab aku. Kami terimalah. Kami terimalah dikop dia. Saya terima dia hati. Dengar sebanyak yang saya sebut. So, apa pun dia? Mana yang dia? Mana? Amu tak besok ni ikut lagi tak ada pengalaman. Ha, ha, ha. Syok dah tu. Dia jawab dengan orang syok. Nampak ni? Ha, syok dah. Syok dah tu. Apa? Tak, syok dah lagi. Siapa tak pasal? Ya benar. Jo eh oleh ni kok. Jo, jok lagi. Jo eh siapa tak masuk. Eh benar tunggu. Ni oleh ni kok. Dia kata aku kawinlah diri kamu dengan CSPA dengan mak kawin CSPA. Patut buat jantan boleh awak CSPA aku pergi mau nikah yo CSPA dengan mak kawin berapa? Jo kejo. Dia awak tadi. Kajo kita awak ni. Jo eh siapa mandi tak masuk. Eh bukan tak masuk. Jo. Oh, syok. Oh, sedap kalau makan syok.
Sedak kalau pakai syok, kamu sama syok, tai buruk, tai ni syok. Oh, ingat nanti di sini. Bapak pun jadi kena aku siang kamu belum. Aduh. Oh, tak apa. Syok. Kalau syok, kira jadi teko. Ada di mek. Syok dah mek nekoh pada masa lagi. Syok dah kayu. Syok dah mek. Jadi laki ini. Tak apalah, yuk mari habis kita masuk ke ladu. Habis hari ini, habis mari. Berat putih mantan tengok dulu. Tak ada juju dapur. Itu aku pergi kalau makcik aja. Kuat dong, tak ada juju dapur. Kalau ada juju dapur, ada nak menikah aja. Ah, nak menikah ke? Ada, tak eh. Oh, ada ke ya? Oh, menikah malam-malam. Aku nak betek kalau ada juju kakak. Menikah aja? Anak darul, pot darul, lebih turun. Oh, ada. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Kena cuba jaga luar pintu kotak istan dulu. Alo, kena pulak dulu. Kena jaga pulak. Kena jaga pulak. Takut-takut raja ratusan gor api. Mari serai langgar pulak. Pada apa? Aku pasti semua. Pasti cuba jaga tadi. Mari. Ha, mari saya kata cuba jaga tadi. Maka begitulah. Tuan Cik Kadilak Jenuh sudah kahwin dengan Tuan Sri Beliau Adik anak kepada Raja Ratu Sri Bito Alim. Maka kita kesok dari situ baris sejak. Maka ia timur royak siapa dia tidak lain dan bukan tidak bukan Raja Ratu Sanggoro Api. Pada masa yang hari duduk dengarlah juga segenak kedah bukit, kedah sarung, kedah belasah, kedah wong Cina Sipo. Malunya diri dia sangat dua bersih dan kalau. Pada masa yang hari ini asuhlah juga. Adi pendekar sekalian Pak Kawin. Anak jemuk-jemuk akan kira bercara. Di pintu kota Allah. Luka yang muda-muda Allah. Luka yang semuk. Sikit yang lebih banyak lagi. Kami sudah pergi habis-habis dah. Begini. Kami masuk lawelah dengan Raden Lak Jenuh. Dengan pacar-pacar dia otak pakar tu. Lepas pada tu, aku tetap kepada diri pakar ni di antara yang tu. Kamu masuk ke dalam anak tujuh tanah limau. Raja Ratu Sri Jumita Alen. Kamu buat lagi lah. Tuan Sri Mulia Adik. Kalau dia duduk atas katil, buat dengan katil-katil kamu buat lagi sekali. Tak apalah boleh tuan. Bila masuk boleh berakak. Dengar sekali juga. Tak sah nego esok tengah lusa. Malu air kepada orang ramah sekali nak pergi darat dulu. Tak apa dulu tuan. Jangan rosak akan baru pimpin. Kita pergilah tuan dengan bapak suruh. Maka raja kat pusan korok api. Buat wakak dengan patih-patih di antara yang keluar. Maka nak jalan pulak pada masa hari. Sikit jalan balik pulak. Ya. Yeah.
sangat. Ampui, ampui, ampui mai bulak lah. Ampui mai bulak lah. Bagi tuan yang bulak. Oh, baru nikah dua hati dia baru. Nak kari ambil dia. Hak tu kerana tunai kami. Hidup eh tunai dia mengganduh bini orang dia. Nanti buluk ni ubah telai kita umur pun ada ni. Hei, tunai orang baru nikah dua hari. Kalau kau tahu tak boleh ke? Mu tak sah, dia nak siap kat aku rasai. Kalau kena atas muku aku rasa syukur tulur juga. Dok eh sungguh hang kawin royak ni kali kau tahu 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun ah. Ambil dulu apa hadiah. Dia we hadiah berapa ni? Dia we hadiah berapa? Hadiah pun apa tahu ah. Sakit dok. Rasa bengeng-bengeng sikit. Balak. Nanti dulu dia habis bengeng apa balak. Ha, teh sekali lagi. Anak darah aku dah teh dua kali. Baru dia hidup enje. Dia pakai macam DC. Bukan petrol tu. Balak. Cui. Apa? Oh, dah sakit lah. Sebuah buku minyak banyak je. Mana aku pula. Oh, ada. Nanti dulu sebentar dia. Nak akak anak darah masuk ke petang ni pula. Nanti hanyi ni tanpa budak tu. Supaya tanpa orang itu. Orang tanpa budak, peh. Tanpa hajar. Lagi mana hajar anak. Lagi mana? Jadi anak budak dia. Ni, buat jarum dia. Ambil buat jarum dia. Tak ada rumah tak ada rumah. Tapi aku tak mati. Aku tak mati. Udah aku penyedah. Nak mati pun dia mana diri. Malah dia gocoh macam tu. Nak gocoh murid aku. Nak gocoh lebih mana pun aku lambat. Ambil dia. Raja titah kepada kita suruh curi ambil. Tuan Peri beliau adil. Hello. Jangan siapa kita gigak. Jangan siapa orang lihat kita. Kita kena milik dan tubuh selidup daripada. Kita masuk ambil Tuan Peri beliau adil. Sila bang saudara aku sila. Maka awak patih di antara dua berbuat pekak. Selidup dan badan. Selimut akan diri. Maka nak asuk peluk ambil Tuan Peri beliau adil lah. Thank you.
cermin Melayu di lipat kau ni. Setelah aku duduk berkata di sebuah gunung, apabila suraja saku aku lihatlah juga seperti dua bayang manusia. Lalu dari atas batu kepala aku sudah berikat takut. Tak silap aku dia bawa kejauh. Kalau aku tak kat ladang pada masa yang lagi, putuslah. Putuslah kayak layu cinta jauh. Baiklah dulu. Aku nak naik pada masa yang lagi. Aku nak turun ke. Nak tanya siapa dia mari naik pada mana. Maka simak kajar demi kau putih. Sedang berikat takut. Berkemah akan pakai kaya. Maka nak lepas naik pulak di sini lah. Ini anak dua sumber. Kamu jangan panggil diri kami anak dua sumber. Namun kami simak Raja Rumah Kau Putih anak pada simak Raja Rumah Kau Putih. Apa tersakut bau aku dengan diri pakau ni? Semasa aku bawa terbang satu benda ke udara. Guano kamu datang kami turun. Jatuh sebelah aku tanah semak sakit maya mencuk pada. Kau di sini. Semasa kami sedang berikat apa? Di gunung sebuah tanggung dengan awet. Apa benda juga jubin dari atas kepala kami. Tijuk atas batu kepala kami sedang berikat apa? Tak salah pada kamu nyaku. Diri kamilah juga. Kok tijuk atas batu kepala diri kamu? Aduh, wahai manusia. Aku nak tanya. Kemana kamu nak pergi? Begapa dia kamu bawa di belakang tu? Waktu kamu tak usah masuk capu lakmah kayu lemeh kuah putih. Bukir PJN kamu. Tak usah masuk capu lakmah kayu lemeh kuah putih. Aduh, nanti dulu, nanti dulu. Mau bawa lagi begapa dia? Waktu aku kata dia, jangan masuk capu PJN aku. Kalau kamu capu PJN aku, alamak kamu nak mati celaka lah daripada luar tu dan daripada jalan pakti pengen dia. Masa rumah kayu lemeh. Bersikap akan curah kami, curah kami. Muka mewah seperti bunga raya kembali pagi. Akak-akak kena sepak pula atas muka wak mati di atas kamu. Salah silap gayu sumber lakuk duyuk dan seru ranak pancok aniki tubuh diri kami. Kuat suruh simak raja lumeh kau putih sekalian sepak dia kena atas buruk kami senuk sabat oleh kami. Hanya beginilah juga. Temu rakyatlah raja kalau kawin mati hari ini. Gaji kawin boleh nirguilah kepada anak bini kawin. Alah-alah kawin makan minum kami. Aduh! Bulan majak istirahat bapak asyik bulan sunda pakau ni rumah majak lemeh.
aku bersumpah atas dewasan aku hidup anak bidadari semua bandar. Sahabat aku mati pagi petang aku mati, sahabat aku ngeten di kiri kanan aku sama. Baik simak kajar rumah kompetis jagalah diri kamu pada masa ini. Aku nak masuk berhujud dengan diri kamu simak kajar rumah kompetis. Ini seorang budak bagi manalah juga budak perempuan cantik rupa parah macam. Ane dek so kenal siapa nama diri pakau ni doh. Nama kami tu dia hati. Apa budak diri namu? Nama kami simak kaya ni mekro putih. Kaya ni mekro putih. Iya. Pada masa ini kami tengoklah juga dua orang manusia. Bawa lagi kamu, bawa lagi kau belah mana? Ya, bawa lagi kamu. Kami ni sebenarnya bini okey. Bini okey. Ya, suami yang nama gapo? Tuek jika dilak dulu. Apa? Tuek jika dilak dulu. Ah, tak ada apa dah lah budak. Tuek jika dilak dulu ni. So geyak dalam dunia ni mak ada. Adik aku dah tak ada orang lain dah. Baik aku nak tanya siapa ayah dia dari negeri mana? Adik tuek jika dia adik. Dia suruh ayuh dia nama gapo? Memaku di negeri mana? Ayuh dia nama simak raja siapa? Memaku dari negeri Kuala Lumpur dendak muda tanah pasir maya negeri perbuangan cari. Aduh, adik apa? Wih, dia ni gila wano wano oya adik abis. Ha, nanti dulu, nak oya kita bagi. Ture kecik radin lak juno tu adik kami. Ayuh kami nama simak raja kamu. Orang memaku di dalam negeri Kuala Lumpur. Wih, kalau kita abis kami. Ya, semua abis kami. Ujulah jumpa kita dua. Ah, ujul jumpa kita dua. Kalau tak jumpa tak tahu apa jadi dia. Dari negeri mana kamu ni? Dalam negeri raja rasu si Mituk Anda. Aduh. Oh, ni tak apalah juga. Jangan rosak akan larut, bebek. Kami bawa lah dulu diri kamu. Jumpa ayam dia. Simak raja kamu. Tak apalah cukup kalau sebegitu. Kami tunggu belakang lah. Ha, mari. Mari turut apa yang pada masa lagi. Simak raja rumah keluar putih. Kecek patah atau puluh patah saja. Ha, masa nak bawa pulak tuan pergi beliau adik. Masuk dengan ada ayam dia dari sana tempat lah. Macam.
tu anak dia klik semula ke dalam kapur bandar negeri ni anak dia. Ya, sungguh ayah dia Fatih. Kalau mengikut cara-cara ayah dia, Fatih belum boleh gugur dari petah buat eh. Lepas pada tu. Ha, ni ayah dia. Fatih jumpa sore budak. Budak bagi mana pun. Ha, tanya dia sendirilah ayah dia. Dia boleh cerita satu persatu kepada ayah dia. Sebelum tu, ayah nak maaf atas diri Fatih. Fatih nak tanya. Adik Fatih kuih kecil dari lak Juno, lo ni duduk di mana? Adik nak pergi mak pada mikro. Tentangnya adik kamu kuih kecil dari lak Juno. Bondo kamu kuih di Siti Dewi. Maka sok lalu tidur, sok jengur, selimut, sok lindu, mandi, sok basuh. Dengarkan sebab. Duk ingat. Kepada adik-adik. Kepada adik-adik kamu kuih kecil dari lak Juno. Dia pergi mana pula ayah dia? Ayah dia suruh dia masuk. Hatta bunga-bunga pegu. Kepada Tejo Ratu segi kebetulannya. Lepas pada tu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tak kelik-kelik lagi lah anak dia. Haa, ni ayah dia. Ayah dia dari rosak akan baru. Ayah dia tanyalah, budak hok duduk balik-balik balik dah ke kami ni. Silalah ibu ada nak pun silap. Ha ni ni pada kata dia abang ni. Ha mari kasi ngayuh ni silpen ni. Siapalah juga abang yang rosak ke menaruh silpen. Oh ni pada pula. Budak mana pula ni maka jurnal mereka putih buat balik ni. Ha tanyalah dia sendiri ayuh. Jawapan tu kecil adalah jurnal ni duduk di mana. Ada pada dia ayuh dia. Oh ni seorang budak. Cuma cantik rupa paling apa? Apa kau nama diri kamu? Nama kami dua diri beliau adik. Ayuh dia kami nama Raja Ratu si kebetulan adik. Oh, kalau begitu ayuh kamu dua diri beliau adik. Ayuh kamu lah. Orang gelar kena Raja Ratu si kebetulan adik. Ia semua ayuh kami lah Raja Ratu si kebetulan adik. Mana anu-anu kami tu kecil kat dia lah dulu. Anu-anu tu yang pula dia jadi suami batik tu. Oh, jadi suami batik. Oh, tu pun jadi batik. Ayuh, jangan marah lah. Ayuh, kalau batik koyak. Selekelah ikut ni. Koyaklah pada atas diri ayuh. Lalu ni tu yang kecil kat dia lah dulu duduk berhudul lah juga dengan angkatan Raja Ratu Sanggol. Apa pasal pula? Sebenarnya batik ni tunai Raja Ratu Sanggol. Semasa tu kecil adalah Juno atas bunga mah bunga perok pada diri. Tidak kepada diri ayah dia pasti. Pasti segila dah ayah dia kepada tu kecil. Ayah dia pasti tolong pinengi Raja Ratu Sanggor Api. Cuba klik botel lah ibu tu yang pergi beli tak pula juga tu yang pergi beli adik. Kamu masuk sini lah dulu dalam ayah tujuh sekali. Biarlah ayah dia buat kira bagi percaya dengan abis kamu mak kerja dengan mereka putih. Tak pula juga ayah dia patik pula ayah dia baru masuk. Oh, mak kerja dengan mereka putih. Ya, sungguh ayah dia. Pergilah ni. Tengok adik dia kamu. Tu yang kecil kan dia you know. Bunyi kabar kata duduk berhudu dengan Raja Ratu Sanggor Api. Pergi dengan lekas dua ni. Ayuh bimbing takut jadi gapu-gapu kepada adik kamu ni. Haa, tak puas ayuh. Jangan rosak akan menaruh bimbing. Bila patik boleh pergi. Dengar sekali cukup lah. Haa, tak puas ayuh. Maka simak Raja Ratu Mekro putih. Dengar sepatah dua kata perkataan ayuh dia. Mahu di kaki ayuh dia. Maka di jalan puluk masuk ke dalam negeri Raja Ratu Sini minta ayuh dia. Jangan. Tiba-tiba di hadapan kami debu masuk mata, habuk masukkan hidung, apa bala tengah jom takolah.
Setahu aku nidoh, nidoh negeri Raja Ratu si Gemitok ada. Baiklah, mungkin itulah orang tua berperai daripada luar sekejap no, pada. Maka serimah kerja ni baik kau putih. Malah nak kecek banyak sepatuh, akan bawa patuh saja. Kecek nak kecek pakai yang makan sepuluh, pulak pergi sana lagi lah. Lagi anak murid, lagi semua anak murid. Kalau mati, sok bumbu tak masuk kapus ni aku. Kuat-kuat sanggup. Oh, aku okey. Kuat sangat. Tok cakap no tadi, tok cakap no. Tok cakap no katuk. Sampai sopek kapu-kapu. Oh, kuat-kuat-kuat. Nak cari mana batu taruh mana pun nak masuk kapus. Iya! Ayah-ayah aku bayar mimpah apa aku. Kulang pun ada siapa? Aduh, kasus sama. Ku batik sama lagi ni, ku tak suka lagi ni. Muduk buat gapo sama? Duduk buat gapo? Duduk buat cuman sanggara api. Patah mu nak gih mana? Nak gih mana? Nak gih asal kapok. Nak gih asal kapok. Weh. Kena gapo kapok? Kena masuk tangguh sampai api dulu. Sopek kapok. Tok ni buat aku lah sama. Aku dengar saat ni muka tu lari. Tok guru lari tu. Yo atau tidak? Wah, silap pehe tu. Silap pehe lagi mana? Pasti koyak mari. Ada murid pakai pelawai. Oh, lagu tu ada koyak. Mu bukan nyok lagi sama. Pasti kau pakai pelawai lepeh tu lari tu. Mu sama kalau mu lari sama. Aku tapang kau mu getok kutuk mu sama. Nya ulak dah. Tak sabu sini. Tak sabu kabar. Abang mak ada. Ni abang mak undur dia tu kapok ni. Tapi saya orang abang dem nak dapat tetangga dia abang dulu. Di mana orang duduk gua sama aku? Kau ni bodoh. Ha, tunjuk jalan sama kita pergi. Kapok kita pergi ini. Mak kau si mak kau jangan mekau pergi. Suruh sama tunjuk jalan. Mak kau tinggal masuk pula ni sana lagi dah. Aku masuk ke dia punya pukul aku muncul jatuh sini. Kalau jatuh hal yang tahu, mampu benda diri. Oh, tak apa nak buat hari ni. Oh, nak bina air nombor dah. Ya! Tiru ada sebab ni. Tiru kepala bapak dia. Oh, tuai ku patut. Oh, dia sedap pada batik moh ku. Alak aku malam menyekoh tuai ku. Duk video air ke apa, Syed? Duk gomor ku. Menir ke ada? Oh, hanya menir tuai ku. Menir siapa dia? Menir dia. Okey, kuat aku bawa dia. Mu tak suruh sini, Syed. Biar aku masuk bojok. Ni, aku bawa dia kuat dia kaki. Mu tahu ke apa, Syed? Tak apa, memang tinggi kita bakal lagi memang. Okey, tak ini. Oh, ni ya. Kulit makan paruk ini ni bemak. Ini bemak kau bakal pilih lepih tu lagi. Oh, jangan mana sangat. Sanggara api, sanggara mana sangat. Sanggara api tu dulu sekolah dengan aku. Dia duduk kelah tepi aku kelah depan dia. Dia bodoh sikit, aku pandai. Oh, aku nombor satu hari kelah, dia nombor kubak sekali. Oh. Sebab tu orang kata sanggara api bodoh tu. Dunia lah ni orang nak bodoh. Bodoh sanggara api tu mak bodoh. Kalau anak aku kikir mak aku. Aduh! 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 Aduh!
nyamuk sini tapa anak gue. Bukai isak dalam nyamuk tapa. Oh, nanti nyamuk. Nanti duduk ni. Klik. Begapa dia? Klik. Aduh, cerah kau semua. Nanti ni dulu lagi kan kulon ni seluruh aku klik. Oh, klik. Okay. Kalau demo rasa nak hidup kamu untuk si tinggal dunia. Klik. Aku malu sama kamu campur kerjaan aku. Oh, kita tak campur. Aduh, nanti ni agak awal dia blue sampai ni agak. Eh, tak ada blue, baru tak lagi. Ha, lah ni. Mudah. Baca, kecek, kita senang. Kira, ada. Cukup, kita jajul itu sana. Baik, berarti sana tu. Buang, tambah. Dia obing. Mandi lebih. Kalau apa, gerak kaki. Ada. Kecil mandi. Gajah Ratu Sanggor Api. Ya. Kau ni beginilah Gajah Ratu Sanggor Api.
Aku duduk dengan khabar secara kata, mula kau jadi seteru madu dengan adik aku tu, Cik Adilak. Apa tu dengan sebab? Kau ni gini, simak kajian mikro. Tunik aku punya ambil dia tu yang terim dia adik. Tak malu kau ambil tunik aku. Simak kajian mikro putih, cuba kamu fikir. Kalau kamu duduk di tempat diri kami, apa kau kamu buat lakukan fikir juga? Tidak. Aku nak ayat kepada diri pakau ni. Bunga bukis putung, kumbe bukis seekor. Pakalah buah kami kalau kamu nak hidup lama. Cik! Bakau simak kajian mekro putih. Jenis lubu tino ke? Jenis lubu anak tino ke? Simak kajian mekro putih. Mangguh tak ada buah bersedan kalau. Nyo pakai buka tak bakau ketune. Akak kaki ni sepak roti sini. Jatuh ke mana jatuh? Jatuh dari pintu istan, dari pintu hutan belantang oyen. Pintu belantang oh hutan bukit buka gunung galen tempat Allah terkuta kating Allah terkula balik tempat kemakin itu. Makro pada masro ini timur tersebut gajo ratusan gor api lembeknya tubuh seperti keladi penopan. Sagi berkati hari minggu berkati minggu kata oleh pada masa ini hari belum telah tajam menaju pada masa hari ini titik dah juga embung jatuh di pagi hari sedalah juga ini gajah ratus sanggur api pada masa hari ini pun Allah.
cepat tegak seperti halilintar membelahkan bukit batu yang pejah. Nyepetung diri kami jatuh di pintu Allah luka yang mujur-mujur Allah luka yang. Tak apalah kimah raja mereka putih bertemulah kita sama anak baik bako bansawa bako bertelur titik berhamin balupan kita kimah raja. Aku ingat pada masa dahulu kan. Semasa aku duduk menutup, aku duduk belajar. Bersama aja di sana tempat. Pada masa yang hari aku nak pergilah juga minta tolong sebelah batu, batu marlin, keren sebelah balik kami. Mestilah dia tolong muka kami ni bekas anak murid dia. Pada masa yang hari beringatlah kamu simak raja ni mikro. Maka raja ratusan berapi. Nak pergi tak penyok-nyok kamu tak sama. Aku nak berjalanlah peluk sore diri sore. Menuju ke mana tempat tidak lain ke tidak mungkin di pucuk bukit gunung sebuah. Tempat dia duduk belajar pada masa dulu tak kala mula. Sikit jalan banyak lagi seperti hari malam taman tu lagi. Kalau tak silap bagaimana pandangan kami lihat, pandangan kami duduk selit. Bukankah ini anak murid kami pada masa dulu tak kala mula. Bernama ni Raja Ratusan Gora Api. Iya. Raja Ratusan Gora Api. Kok ni lah duduk cucuku. Kalau tak ada jawab. Kalau tak ada masalah, kamu tak datanglah mari. Pada dari sini tempat, apa masalah dari buat cucuku? Beritahulah atas diri nenek di antara yang dulu. Kau ni pilihlah buat nenek pati nak royak, tak kena nak sembuh, tak kena nak malu, tak dapatlah. Malu naik diri kami berdewata kepada Tuan Agung sedap anak bidadari semua bandar yang tak ada dua nak bandingkan. Tunilah ni kami Tuan Sri Firdaus yang ambil kepada angkatan si Mahraja Syamu di sana tempat. Mahraja Anu Mekro Putih mari menutup belok atas diri adik dia. Yang pertama kami jatuhlah juga di sebuah kaki bukit. Pada masa ini hari nenek kami nak minta tolonglah juga nenek. Tolonglah nenek sebelah batu-batu malam kuih sebelah. Bulu balik kami di antara yang dua putar tahu dah pak mana nenek. Oh, bu. Ini. Lagu mana? Bang saudara ku sogok tua. Ya. Kita tolong sajalah. Moga dia ni bekas anak murid kita. Nak kena nak royak tak kena nak semua tak dapat. Kita tolong sajalah. Ah tak apalah kalau seperti juga. Wahai ini raja ratusan gora api. Ya sungguh. Kamu keluarlah duduk menanti. Di pada luar terjaga pada pak si pengen tidur. Tujuh hari, tujuh malam, tujuh tapuk bayang-bayangin kami sampalah di sana tepat. Kami tolonglah diri kamu. Wahai Raja Ratu, Sang Gora Api. Aduh, nenek sampalah diri kamu. Kalau nenek tak tolong malulah atas diri patik tunai patiknya lepas kore. Yang ini rosak akhir naruh bimbing. Nenek tolonglah diri kamu. Pada masa lalu ni, kamu pergilah juga jaga.
Kamu pergilah juga nanti daripada luar suruh jalan. Pada jalan paksi pengen tidur. Baiklah, Nenek, pada masa yang lain. Paksi pergilah, Nenek, dengan bapak suruh. Silalah, sejumput. Maka raja ratu sanggul api. Akan cik akan sepatuh dua, sepatuh saya. Maka nak keluarlah diri dia, sore diri, sore kamu. Paling punggung, paling berdana. Maka nak jalan lagi kecam kepada luar suruh jalan. Pada jalan paksi pengen tidur, sore diri, sore kamu. Ini kami nak bayar tak kena, nak malu tak dapat. Bekah anak murid kita pada waktu dahulu kala. Mari minta tolong sebelah. Batu-batu malam pergi sebelah balik dia. Kata nak buat berkuda dengan angkatan simak kerja kamu. Pada masa yang lagi, nak semua tak kena, nak malu tak dapat, kita tolong sajalah. Melainkan muka dia ni anak bekah ke anak murid kita. Tapi ginilah juga. Bagaimana kita nak buat bagaimana QMB cara? Kami gini. Kami ada kenalah juga. Kalau kita tolong dia dengan rupa parah kita sebegini, mungkinlah kita aluh dari sana tempat. Maksud diri kamu, kami gini. Kalau kita pergi dengan rupa parah sebegini, mungkinlah kita kalah di sana tempat. Kita kena ambillah sarungin ataupun apa benda. Nak menampak kita ni gagah kuasa. Baru sumpah tak manis dengan baru buat kawin dengan anak kita. Tuan, hamba tersebut selaku kermikir. Baru kami ingat. Beginilah juga. Kamu cubalah pergi pinjir. Kamu cubalah pergi pinjir. Sarungin ini apa kalau anak pada mah gajur mana. Sarungin pah lawai gajur semua. Anak kepada mah gajah duanya, iaitu pahlawan gajah. Ya, sungguh. Pergilah dulu punya sarung itu. Kamu pakailah sarung itu. Tetengi diri kami. Kamu jangan rosak macam naruh bimbing. Kami pandalah buat pakak. Kami pandalah buat meeting. Kamu duduklah dulu dari sini tempat. Biarlah kami jalan sore diri sore nyawa. Ambil sarung itu. Tapi di mana sarung itu? Kami begini. Sarung tu dipegik oleh Tok Mah Rizie kalau mata api. Kamu pergilah pinjir dengan dia, takut-takut dia nak pergi. Goyaklah kata nak buat belawai dengan jimpari mama pergah. Pasti pengadana dari sini tepat. Baiklah. Kami pergilah kita bapak. Sila sibang saudara ku, sila togok tua. Maka togok tua. Adanyakan selaku kademik. Maka jalanlah diri dia, sore diri, sore tiang. Nak menuju ke mana tempat? Nak menuju ke dalam, ke dalam, ke dalam tempat tu. Marisi kalau mata api sikit, jalan banyak lagi. Thank you.
patik semualah duduk tu. Pasti kalau masuk api. Oh, ini siapa punuk masuk mari ini. Kalau anak panuk, siapa wangi daripada mana fahoya? Aku nenek, muka nenek ni kelabu matuh dah. Kamu elamu dah. Aku nenek, duit nenek, pasti kalau masuk api nenek. Ayo sungguh kami. Panjang loyak, panjang cinta, tinggi gunung tinggi, hadapin patik nenek. Kata orang tak buibu kami senyok, buibu kami senyok. Oh, aku kalau niak buteng kamu. Oh, aku tak nak buteng dengan siapa-siapa lagi. Hidup aku pagi-pagi makan pagi, kaya setiap macam setu, ya. Hidup kaya aku hari ini. Bukit sama. Oh, lepas pada tu. Hanya gini, nenek. Hajak di hati pasir gaso, nenek. Pasir tak pinjalah sarungin anak mah kajun waduh. Sarungin pahlawan gajah semua. Oh, sarung tu. Mana awak gapo sarung tu? Hanya gini, nenek. Di gunung sebuah tempat patik raja anak uin uin sopak pun. Disirip oleh cipai membang berga patik kedana nenek. Tak ada arwah nak buat lawe. Patik kasur dengan sarung tu lah boleh lawe tu, nenek. Lawe dengan cipai. Tak ada masuk elok kayu bagi nenek. Yo. Lepas pada tu nenek, aku takut mu ambil sarung ni, mu buat gomongan untuk cuci aku. Jangan rosak hati sarung bimbing nenek. Kami tidak sentuh anak cucu nenek. Kami kena sore per sore nenek. Oh, tak apa kalau lagu tu kan? Maka mahariti kalau mata api, orang nak buat tengok-tengok saja mata tu. Pada masa ini, dia cek kuasa kau atas diri togok tu. Pejengkan mata ke kemah tokat gergadu tak. Lawe gajah semua awak lawe dengan cipari, mama berkata. Menata ini bukan awak lawe dengan cipari, dia nak kosek anak cucu aku. Haa, boleh lah banyak kali ni. Aku nak ubi berapa dah sanggung dia nak. Haa, hari togok tu. Ia suruh nenek. Tuan dua nenek balik belakang sekelih kepada kami. Betul, aku fikir berapa banyak pun nak sanggung. Ya. Haa, mu nak banyak mana sanggung aku ada 20 sanggung nak ayak gue. Ada 10, patik nak 10. Ada 5, patik nak 5. Ada 20, buat bagi 20. Nenek. Nak mu nak sanggungnya. Haa, tak ada panggil. Nak ubi dah ni. Maka mah besi kalau mata aku. Pergi ke mah tokat kerkadu. Nak kata nak pukul atas ni sama dua kan? Nanti dia nak ambil sarung nak tipu aku. Mari orang lain nak tipu aku pula. Aku kacau pula. Akhirnya aku tak kira. Tengok. Jangan kacau dah cucu aku. Masuk. Nyok kata oleh maharusi kalau mata api keting liat pada masuk. Sekarang lo ni pula tinggi. Salah pada kami juga silap pada kami kata. Nyok kata kami dengan tokak gergadu sapi. Ini alamat tak boleh lah sanggung pada masa ini. Itu lebih baiklah aku nak pilih semula. Ke gunung segala tempat nak royaklah kepada togok bodoh. Maka togok tu. Malunya dia bukan bodoh, bukan bagi diri sanggup. Maka nak jalanlah juga. Sore diri, sore siang. Nak menuju ke tempat togok bodoh pada masa ini. Thank you.
saudaraku, tokoh semua, mana kami nak lihat sarung epah lawan gajah semua? Mana kami nak lihat sarung itu? Sibat saudaraku, tokoh muda. Sarungnya tak boleh. Hak bolehnya katok-tokak kekuk dia. Apa? Hak bolehnya tokak kekuk maharusi kalau mata api. Nyo rejen mata rapat, nyo mari paling gak ambuh. Nyo tanya nak berapa dah sarung kami jatuh kalau ada 20, nak 20, kalau ada 50, nak 50. Nyo pejen mata rapat paling garuh kami yang katuk dengan tukak kekuk dia. Tengok dah atas belakang kau. Demo pergi dengan lagu. Mana? Kau pergi dengan lagu ini sajalah. Tak apalah. Biar kami peluklah cuba masuk mitok. Takut-takut dia nak buih. Silulah, silulah. Kau tak usah gila. Kau takut kau tokak kekong dia. Kena orang dia mudah. Dua kali saudara aku pergi dengan rupa parah dia. Sebagai tu, dua kali. Aku kenal maharesi kalau mata api ni orang nampak tengok telinga tajam mata tiup-tiup. Orang bijak laksana bukan mudah. Bukan bagi bicara. Nampak pesen dia nak beradu siapa cedik, siapa yang lebih pandai maharesi kalau mata api. Bolehlah tengok pada masa nari maharesi kalau mata api. Maka togok muda. Orang cedik serta pandai lebih daripada togok tua. Daripada masa nari, sejenten kaki bumi. Anak minta rupa mengalihkan bahasa, menjadikan simak kerja semua pada masa nari. Anak menantu nenek cuma raja kamu. Ya, sudutnya juga nenek. Apa ni buat aku pula air mata berderak-derak, hidung berderak-derak jatuh, nak patulikkan patulah hal-hal ni. Hijau air pula pula duduk main ni. Apa ni beginilah juga nenek. Jahat budi maling laku suruh angkatan togok muda dengan togok tua dari sebelah gunung tepat. Masuk segera langgar di dalam negeri kami habis hangus dah negeri kami dah. Jadi ya, togok tua baru hari nak mencuk sarung. Sarung gapo nenek, sarung pahlawan lega ke subuh. Anak kepada mah raja luana. Mojo nenek cok, wuih, pasu nik mari ni. Kau nenek mari panjang wajak panjang cerita tinggi, hajak pepas dah tubuh nenek. Oh, cucu nak gapo. Kami nak sarung ngepah lawe gajah suku. Oh, nak sarung tu. Oh, mojo nenek cok bui lagi sarung tu ke togok tua. Nak ni lagi nak musnah lah. Nak pergi cucu ambu. Oh, ayo. Mojo lah nenek tak bui nenek. Ah, tak apa tu bui luar. Biar nenek jambil lah. Tunggu. Sarung epah lawe gajah sumuk, anak kepada mah raja duano. Dia ada banyak, nak wayak wih mah raja duano ni, ada anak banyak. Cok pergi situ, pergi sini bukit takat belawangan ni. Masya dulu tak kalau mula masya dia duduk perengan ni, dia duduk nak ambil sekolah tu, pergi sikit dewi. Dia bernamsu lah juga kepada seekor gajah. Lepas tu ni berjadilah seekor gajah, mengandunglah gajah dua tu, tubik lah pahlawe gajah sumuk. Inilah sarung dia. Pasti ambillah nenek sarung. Silo ni gilah belawe ni. Gilah belawe dengan babos tu ni. Maka togok muda. Dia nak tunjuk kepada maharesi kalau mata api siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih tinggi. Dari sini kapak, siapa akan sarung. Maka nak minta pula beralih kebasa menjadi togok muda pula. Thank you.
Padilah wasyon nanti budak jamir 20-20 nak tipu itu orang sungguh. Olah selaku semua tonggok muda sani mari, tonggok tua ni mari, tonggok muda pulak nyomari. Nyomari dengan muka nak tua kulit ni simak kerja kamu nyomari ambil juga. Hongki dengan dekat kita orang tua, orang tua nak ambak tak. Dengarlah juga cik baik, main baik orang panjuk suku. Hadapai panggul suka siap panggul kecil besar tua muda. Nak goyak ke sini mari, janganlah dengan kau kepada orang tua, kalau juga kau kepada orang tua nak ambak tak. Hai, tak apalah juga mu, jogok mutu. Aku syukur mu menjadi cancawis, berben bawis, berben banu menjadikan porok randulah ini kamu alamak nak mati selaku cabai pak si pengen tiga. Wek, kul! Aku duduk, aku tak gila balik. Biarlah nak tengok jogok muda mampu, depan hari lagi, biarlah aku masuk doa semula dalam yang ditunjuk. Sudah dapat tanggungin pas dah mereka jauh semua. Maka menjelpuh lagi masuk di sana sebab dah. Petik rupuam galihkan basam jadilah mah kerja kamu. Anak menantu kepada mahrisi kala mata api. Sudahlah dia dapat sarungan pahlawan gajah semua anak kepada mah kerja mana. Selesa pun sekian dulu lah. Kita malam ni memandai ke pukul 11.45 dia. Nak pukul 12 dia. Boleh kalau panjang umur kita sambung pula minggu depan. Minggu depan kita sambung cerita ni pula. Dalam 2 malam lagi cerita ni 4 malam cukup. Kita sambung minggu depan. Minta maaf, minta maaf banyak kerana malam esok tak boleh nak sambung kerana ada sikit kerja. Sekian terima kasih. Maaf kalau ada salah silap dari hujung kaki, siapa hujung rambut. Kalau ada silap salah boleh, maaf. Hak comelnya mari daripada Allah SWT. Hak hujung mari rambut diri. Sekian terima kasih. Ucap selamat malam.